Suatu hari di sebuah sekolah, di dalam kelas, terdapat 5 orang siswa yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tunggu. Loh, kok cuma 4 siswa? Yang satunya kemana? Oh iya, dia kan sering terlambat. Aduh, udah jam 7.30. Berapa kali ini sudah kamu terlambat? Besok lagi kalau kamu terlambat, akan bapak saya hukum kamu di luar. Duduk. Pertanyaannya adalah berapa volumenya? Jadi volume barang itu tinggal dikali semua. Nih ya, caranya begini ya. V sama dengan P kali L dikali T. V sama dengan P nya tadi berapa? 4 meter dikali 2 meter dikali T nya tadi berapa, Nana? 3 meter. Jadi semuanya ini tinggal dikali. V sama dengan 24 meter. Jadi volumenya adalah 24 meter. Ya. Gampang kan anak-anak? Gampang, Pak. Aduh, si Rian kerjaannya tidur terus. Semalam ngapain sih? Ngapain aja sih tuh dia? Iya. Pasti enggak tidur. Udah. Jam berapa ini? Kan ada Kemudian saat jam istirahat, Rian menceritakan tentang mimpinya. Dia berkata bahwa ruangan kelas ini banjir hingga penuh sampai atap. Itu membuat Rian berpikir, berapa ya volume kelas ini? Soalnya airnya banyak banget dan penuh. Yuk kita simak. Berapa kira-kira volume dari kelas ini ya? Penasaran ya? Kalau mau tahu, daripada penasaran, mending kita hitung aja volume kelas itu pakai volume balok yang diajarkan sama Pak Novel tadi. Iya. Kenapa harus balok? Ya, karena kelas kita itu bentuknya kayak balok. Makanya harus pakai volume balok. Iya. Untung aku bawa meteran. Kamu kayak tukang bangunan aja, bawa meteran segala. Ayo gas ngitung. Ayo. Gas. Tunggu lipin kemana? Oh,
Assalamualaikum. Bayu, mana meter aku? Mana meter aku? Ayo. Di mana? Tingginya. Jadi harus manjat. Kan kita manjat. Ya. Tingginya 10 meter. Tadi kayaknya pas dijelasin Pak Nobel kayak susah banget. Alah, itu mah gampang aja. Aku mah enak tinggal tidur. Ya, kamu yang tidur aja melulu. Itulah. Oh, kita berarti dapat ilmu dari Nyerian. Iya ya, biasa. Kok kena aku lagi sih? Ya kan kamu yang mimpi.